Welcome back on Entertainment News. Sering mengunggah foto bersama Syahnaz Sadiqah klarifikasi kedekatannya dengan lawan mainnya di sebuah sinetron, yaitu Juan Christian. Penasaran? Berikut penuturannya. Setelah sempat diberitakan dekat dengan lawan mainnya Amar Zoni, belakangan ini Syahnaz Sadiqah justru terlihat sering mengunggah foto bersama dengan Juan Christian yang juga terlibat dalam proyek sinetron yang sama. Kira-kira ada hubungan apa ya antara Syahnaz dengan Juan? Apakah keduanya terlibat cinlok atau cinta lokasi? Enggak dong, Juan. Kalau cinlok kan cintanya cuma di lokasi. Cuman iya kan sih. Emang cintanya cuma di lokasi. Enggak sih. Kalau cinlok sih tadi gue gak setuju kali ya. Kalau kata Nanas tadi kan kalau cintanya cuma di lokasi gue gak setuju lah. Yang pasti ya pengennya sih yang awet ya. Dari awal gak suka. Ya. Sampai sekarang. Iya. Iya gimana dong? Gitu. Dari awal gak suka itu dia. Awalnya temenan doang kalau sama Juan. Cuman... ya mungkin Tuhan berkehendak lain. Yang jelas dia kera. Yang nggak pernah bisa hilang sih manja nih pasti. So tau lu. Tuh kan? Gak, pasti nggak manja. Ya nggak manja-manja banget sih, tapi bisa dikategorikan manja juga. Ya baik, orangnya asik, seru, menyenangkan lah maksudnya. Sebulan menjalin kasih memang merupakan masa-masa indah pacaran yang seringkali dijalani pasangan muda untuk menghabiskan waktu bersama. Lalu bagaimana dengan gaya pacaran Syahnaz dan Juan yang waktunya lebih banyak dihabiskan di lokasi syuting? Pacarannya di hutan terus. Pacarannya di hutan doang karena berhubung syutingnya. Emang syutingnya gimana lagi lah, namanya syuting kan susah juga. Gak apa-apa lah ya. Ya ada sih kalau break atau kalau kita lagi libur atau lagi callingan siang atau callingan sore atau cepet selesai gitu nggak sampai malam ya bisa misalnya. Mana ya? Nongkrong, ngopi. Biasanya sih ngopi di kafe-kafe gitu. Kafe-kafe. Kadang makan gitu aja. Usia hubungan keduanya memang belum terbilang lama. Namun Syahnaz dan Juan sama-sama kompak mengaku menjalani hubungannya kali ini dengan serius. Lalu apa kalian sudah memiliki rencana untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Kalau aku sih belum sama sekali, belum ada terpikirkan untuk arah sana lah, belum. Aku sih belum, masih 21 tahun, masih banyak yang pengen aku kerjain. Masih banyak banget lah. Masih belum lah. Iya, kalau serius ya serius, tapi dijalanin aja. Toh kita enggak tahu kan jodoh kita siapa, kita enggak tahu. Dijalanin aja. Sampai sih dijalaninnya juga ya enggak main-main gitu aja. Ya mak, kalau mama sih dari dulu memang gak pernah terlalu banyak komentar sih kalau untuk masalah aku milih teman, karena ya kalau berteman mama siapa aja lah. Masih ini juga, maksudnya masih muda juga, berteman mama siapa aja. Well, semoga hubungan Syahnaz dan Juan bisa terus langgeng ya. Pokoknya kita doain semoga langgeng lah ya. Terus ini kalau mau melamar ya, terus mau bikin sesuatu yang tidak terlupakan, kontak ke kami di melamar@netmedia.co.id karena kita akan bikin sesuatu yang sangat precious. Pastinya. Yang tidak terlupakan. Pastinya. Oke, dan itu selanjutnya.